Assalamualaikum dan hai, anda kembali bersama saya Amy Maizura. Baru-baru ni kan, Samsung dalam diam-diam dia telah memperluaskan siri Galaxy A mereka dan mereka telah pun memperkenalkan Samsung Galaxy A31. Penampilannya kali ini adalah lebih menonjol dan juga penambahbaikannya adalah lebih menarik jika nak dibandingkan dengan beberapa pendahulunya yang dahulu. Di mana setiap peranti yang dilancarkan akan ada titik utama padanya. Dan Samsung kali ini memfokuskan kepada 3 titik utama iaitu paparannya yang cantik menggunakan Super AMOLED, 3 kamera serba canggih dengan lensa utama 48MP dan juga kapasiti baterinya yang begitu besar iaitu 5000mAh. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini adalah video pandang pertama kami untuk Samsung Galaxy A31. Kalau kita perasan dekat sini binaan pada Samsung Galaxy A31 kelihatan elegan dan juga minimalis. Pengalaman pertama kali memegang telefon ini, badannya terasa solid dan ia begitu selesa apabila berada di tapak tangan saya. Ia juga terasa ringan, jadi tak ada isu masalah yang membebankan ataupun tangan tidak akan terasa lenguh bila memegangnya untuk jangka masa yang lama. Cuma yang perlu akui di sini adalah panel belakang telefon ini terasa sedikit licin dan ia juga mudah menangkap kotoran, terutamanya kotoran cap jari. Bercakap mengenai paparan, ia hadir dengan skrin saiz sebesar 6.4 inci Super AMOLED pada resolusi Full HD+. Bagi kami, paparan ini cukup besar untuk digunakan, terutamanya untuk kegunaan harian dan ianya memberikan tahap keterangan yang cukup baik. Binaan bezel juga kalau perasan di sini kelihatan nipis, tetapi masih juga terdapat sedikit dagu pada bahagian bawah. Dan kalau perasan juga, pada paparan ini turut menggunakan rekaan skrin paparan Infinity U untuk meletakkan kamera hadapan. Secara keseluruhannya, kami berpendapat paparan ini memberikan kualiti warna skrin cukup tajam dan menyelah. Malah jika dilihat pada darjah pandangannya daripada pelbagai sudut juga terasa baik. Ia begitu mudah untuk dilihat daripada pelbagai sudut berlainan. Sisi kanan terdapatnya butang kuasa dan laras suara, sisi kiri pula adanya slot card SIM. Di bahagian bawah terdapat picu audio 3.5mm untuk mendengar lagu, port USB-C dan juga pembesar suara. Jika anda bertanya kepada kami di mana letaknya pengimbas cap jari, telefon ini menggunakan pengimbas cap jari pada skrin dengan prestasi yang boleh dikatakan agak responsif. Anda kata anda tidak suka? Sebagai pilihan, anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah yang tersedia untuk menyah kunci peranti. Untuk spesifikasi telefon, ia didatangkan dengan chip MediaTek Helio P65, memori pula adalah sehingga 6GB RAM dan storan dalaman sehingga 128GB. Apa yang menariknya di sini, storan dalaman ini boleh dikembangkan dengan sokongan kad microSD. Untuk perisian yang terbina pula adalah One UI 2.1 berasaskan Android 10 terkini. Satu lagi titik fokus pada telefon ini dah tentulah terletaknya pada fungsi kameranya yang canggih dan kepelbagaian guna. Ia menggunakan 4 kamera di belakang dengan lensa 48MP f2.0 utama, 8MP f2.2 sudut ultra lebar, 5MP f2.4 kedalaman dan juga 5MP f2.4 untuk lensa makro. Melaluinya juga, Samsung turut menawarkan sejumlah mod tambahan seperti panorama, live focus, makro dan banyak lagi. Untuk kamera hadapan pula, ia dilengkapi lensa sebesar 20MP f2.2. Berita baiknya di sini juga, sebuah bateri dengan kapasiti yang besar iaitu 5000mAh turut disertakan pada telefon ini. Yang mana melaluinya, kita boleh menjangkakan ia akan memberikan jangka hayat penggunaan peranti yang lama. Namun kami belum menguji daya ketahanannya dengan lebih lanjut dan kami akan mengujinya ketika membuat ulasan pada masa akan datang. Jadi bagaimana pendapat anda tentang penawaran pada model kali ini? Kongsikan di ruangan komen di bawah dan jangan lupa nantikan ulasan penuh daripada kami di masa akan datang. Sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!